mau duduk di atas itu, cuman karena udah penuh jadi kita duduknya di bawah aja. Restoran ini itu terkenal ya di Yawarat ini. Yawarat itu Chinatown-nya Thailand. Di sini itu jualnya dimsum, cuman dimsumnya itu lebih modern. Bubur set ini yang paling terkenal. Nanti saya mau pesen ini ya. Saya lihat dulu ya menunya dan saya mau pilih dulu. Ya, karena ini adalah sebuah ruko, jadi mereka bikin sistemnya itu ada dua lantai. Kalian bisa lihat, nah lantai yang atas itu cuma ada 3 meja, satu mejanya untuk 2 orang aja. Jadi kalau kalian mau duduk di atas, biasanya kalian harus ngantri dulu, harus waiting list. Di bawah meja yang atasnya itu ada 2 meja lagi, dan ada meja yang bulat-bulat seperti saya makan ini, ada 3. Jadi tempat ini sebenarnya nggak terlalu besar ya, jadi kalau misalnya kalian kesini lebih baik cepet-cepet datangnya, karena kalau misalnya pas penuh kalian harus waiting list lumayan lama juga. Restoran ini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya, karena kita datangnya pagi. Jadi sekarang saya lagi sarapan di sini dulu. Kalau kalian mau ke restoran ini, kalian bisa naik BTS sampai ke stasiun Sapan Taksi, ke exit nomor 3, lalu jalan sampai ketemu Robinson. Kalian jalan lagi sedikit, di situ ada bus stationnya. Dari bus station itu kalian nanti naik bus nomor 1, lalu nanti kalau pas udah di jalan kalian lihat pintu besar yang warna merah, pintu Chinatown itu, kalian bisa langsung turun di sana. Kalian sudah turun dari bus nomor 1 itu, kalian jalan ngikutin arah mobil, nanti kalian di kiri bisa kelihatan restorannya, namanya Lung Tho. Lung Tho itu bahasa Mandarin ya, bukan bahasa Thailand. Lung itu artinya naga dan Tho itu artinya kepala. Jadi restoran ini bernama Kepala Naga. Minumannya udah datang ya, kalian bisa lihat. Menarik banget ya. Jadi ada unsur-unsur Chinese-nya juga ya, dari piscine-nya. Sekarang kita coba ya. Ternyata serbuk yang di atas minuman ini itu permen kacang. Jadi kalau ada permen yang zaman dulu, yang permen ting-ting namanya, ditumbuk, ditabur di atasnya. Terus yang putih ini itu pom susu ya. Thai tea-nya lekok banget, strong, enak. Ini minumannya favorit di sini. Jadi kalau kalian ke sini, kalian harus wajib coba ini ya. Enak loh. Nih, kalian lihat ya, makanannya udah datang semuanya. Nah, yang di kanan saya ini itu Chinese breakfast set. Nah, kalian lihat ada nasi kuah seperti bubur, cuman ini bukan bubur ya. Ini nasinya berkuah, masih berbulir-bulir. Terus ada abon, ada lapcyong, ini ada jamur, ada kuning telur asin, terus ini ada sayur asin, dan ini ada sayur, dua sayur, sama ada kacang. Kelihatannya yummy ya. Yang kedua ini itu Chinese New Year Dim Sum Set. Yang ini harganya 299 baht, itu sekitar 150.000. Kalau yang tadi ini 129 baht, itu sekitar 65.000. Yang ini ada hakau, ada siomay goreng, ada bapau. Bapaunya dua, ada digoreng ya. Yang ini, yang satu ini, dalamnya itu lava kuning telur. Kalau bapau yang tiga ini itu isinya daging. Dan ini ada udang yang dibalut sama mie, sama ini gorengan apa, saya nggak tahu, nanti kita coba. Sama ini, kalau misalnya kalian lagi Chinese New Year, biasanya kalau di Thailand mereka bagi-bagi ini. Ini itu bolu rasa oranye. Sekarang kita mulai coba makan ya. Saya mulai coba dari yang breakfastnya ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat buburnya beda ya sama di Indo. Kalau di Indo kan kalau bubur ancur, kalau di sini buburnya itu masih berbulir-bulir ya. Kita coba dulu ya buburnya.
buburnya itu nggak ada rasanya, jadi tawar. Cuman mereka masukin ada pandannya, jadi ada wangi-wangi pandannya, enak. Lapcongnya, lapcong sini nggak terlalu manis. Kalau misalnya di Indo lebih manis, di sini lebih ke asin. Terus saya coba jamur. Ini jamur sama caipoh. Jadi ada rasa wangi-wangi jamurnya. Caiponya nggak yang manis banget, jadi ada asin, ada manis. Pas kalau untuk bubur. Ini abon. Abonnya enak loh. Wangi. Sekarang saya coba yang ini sayur asin ya. Sayur asinnya segar banget. Jadi kalau ditambah sama bubur makannya mantep. Asam-asam asin, enak. Nah, ini sayur yang pertama. Ternyata ini juga sayur asin. Cuman kayaknya ini sayur asinnya nggak asem ya. Jadi kalau yang ini lebih segar, yang tadi saya makan, yang batangnya ini lebih segar. Kalau yang daunnya itu lebih asin. Sekarang saya makan yang ini ya, sayur yang kedua. Ini sayurnya, di atasnya dikasih bawang putih goreng ya. Jadi untuk sayurnya sendiri nggak terlalu asin. Dan kalau misalnya ditambah sama bawang putih gorengnya, jadi wangi. Nah, ini kacang tanah. Lembut banget. Ini kacang tanahnya direbus ya. Nah, yang terakhir kuning telur asin. Telur asin di sini nggak terlalu asin ya, jadi pas untuk makan sama buburnya. Sekarang saya coba yang ini ya, yang dimsumnya. Saya coba hakaunya dulu, oke? Okay? Eh, cocok sama bumbunya. Bumbunya ini ternyata cuka hitam. Jadi waktu makan ada rasa asam-asamnya, nikmat. Yang kedua, siomay goreng. Kalian bisa lihat dalamnya daging semua. Jadi mereka tepungnya sedikit ya. Ini enak nih. Jadi tengahnya lembut, di luarnya ada garing-garingnya. Saya coba yang bapau daging. Jadi ternyata dalamnya itu casau, ada manis-manisnya, dagingnya daging cincang gitu. Kalian bisa lihat untuk kulit bapaunya karena digoreng, jadi nggak selembut atau seempuk kalau yang di steam ya. Saya coba yang udang ini ya. Dalamnya itu ada campuran adonan yang lain ya, bukan hanya udang aja. Jadi ada kayak baksonya. Terus dikasih dililit sama mie goreng. Jadi dalamnya lembut, luarnya crispy. Enak. Terus dikasih bumbunya ini yang asam manis gini ya. Ini enak nih. Selanjutnya saya coba yang gorengan ini. Ternyata ini dalamnya sayuran. Jadi kalau di Indonesia kayak risoles. Enak. Lalu saya mau cobain ini, bapau lava. Wow. Makan. Ini enak. Kuning telurnya kerasa. Kulit bapaunya crispy, kriuk-kriuk gitu. Enak banget. Yang terakhir saya mau cobain nih yang paling besar, cake orange. Kita lihat ya. Wow, lembut banget.
coba makan ya. Bolunya super lembut. Terus ini selai orange-nya soft, jadi nggak terlalu strong. Jadi kalau misalnya kebanyakan kan ada yang strong jadi rasanya pahit. Kalau ini nggak, enak banget. Kita lanjut makan ya. Lihat ya, semuanya udah habis ya. Nah, tadi saya udah minta bill-nya. Harga totalnya 538 baht. Oke, sekarang saya perut udah kenyang, hati senang, semua enak. Nah, jadi kalau kalian ke Yawarat atau Chinatown di Bangkok, jangan lupa ya ke restoran ini, Yong Ho. Sampai jumpa, see you. Saatnya talk time. Nah, hari ini saya mau mengajarkan kalian makanan yang tadi saya makan ya. Yang pertama itu Khao Tom. Khao Tom itu yang tadi saya makan nasi campur kuah. Jadi bukan bubur. Kalau bubur itu cok. Jadi bedanya Khao Tom sama cok itu yang satu bubur, yang satu nasi berkuah. Yang kedua itu saya mau ngajarin kalian siomay. Siomay itu bahasa Thailandnya khnom chip. Nah, yang ketiga itu saya mau ajaran kalian bapau. Bapau itu salapau. Oke, sekian dulu untuk talk hari ini. Jangan lupa terus belajar bahasa Thailand ya. See you.